Sampai jumpa lagi sobat Badar Badar Mania. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat umpan ikan regis ya, atau atau umpan ikan jenggehek, atau disebut juga ikan balar. Nah, kali ini bahan-bahan yang akan saya gunakan adalah tempe ya. Tempe kita ambil seperti ini ya, tidak usah banyak-banyak. Tempe, kemudian klik, setelah itu blue band ini kita gunakan hanya untuk nanti supaya lembek ya, tidak keras. Dan satu lagi yaitu pasta nangka ya, bisa dibeli di toko kue atau bisa juga menggunakan esen sebagai gantinya. Dan jangan lupa siapkan plastiknya ya untuk nanti mengemas umpan. Alat-alatnya saya gunakan pisau. Kemudian penghalus ya. Langkah pertama kita haluskan dulu kliknya. Kita haluskan hingga benar-benar halus ya, seperti tepung. Ini sudah halus ya. Oke. Berikutnya kita masukkan tempenya. Tempenya yang halus ya. Usahakan semua kedelainya hancur. Sebenarnya bebas ya, mau tempenya dulu atau mau kliknya dulu terserah. Setelah itu kita gunakan pastanya. Gunakannya secukupnya aja ya. Dan terakhir kita masukkan blue band-nya.